Suwon FC adalah pasukan bola sepak Division 2 Korea League, dalam Liga Korea Division 2. Dan Kuching FA tak tahu bagaimanakah mereka telah dapat mempunyai perhubungan baik dengan Suwon FC, mengaturkan satu rangka kerjasama yang mana Kuching FA dapat mengantar pemain-pemain mereka untuk berlatih bersama-sama dengan Suwon FC. Ini akan dimulakan tahun hadapan, MOU yang akan ditandatangani di antara Suwon FC dan juga Kuching FA, yang sedikit sebanyaknya menghuraikan tentang kerjasama yang akan dijalani antara Kuching FA dengan Suwon FC. Dan selain daripada itu, untuk pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain daripada Kuching FA dapat dihantar untuk short trip training di Korea mulai daripada tahun hadapan, sama ada untuk pemain ataupun juga untuk jurulatih-jurulatih mereka. Saya difahamkan ia akan dibiayai oleh Suwon FC. Ini akan dapat memberi pendedahan dan keyakinan diri yang amat tinggi kepada pemain-pemain kita daripada Kuching. Perjanjian ataupun MOU dengan klub profesional daripada luar negara. Kalau dolo-dolo kemungkinan FAS, kemungkinan ada lah dengan Australia. Training lah, lebih kurang understanding macam tu juga lah. Tapi dengan Korea, saya rasa ini adalah pertama kali lah. Sebab ini, sebab itulah saya merasakan ini adalah satu perkembangan yang baru tentang perkembangan pembangunan bola sepak di negeri Sarawak.